Tolong, 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 tolong. Emang aku kenapa sih? Macam dijepit aja. Iya, emang gitu kan. Jatuh lagi nih, bentar lagi nih. Ayo, drama apa lagi yuk? Bikin drama apa lagi yuk? Ayo. Ayo, nah kan bener kan? Ayo. Sakit, sekarang sakit. Belum aku. Om juga mau. Harus nangis dulu. Coba aku mari peluk. Assalamualaikum teman-teman. Pastinya kalian harus sehat-sehat semuanya. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe. Ikutin sini. Sayang istri aku bang. Biarin aja. Biar nggak gangguin. Cilek, ikut nggak dia? Lah masuk ke dalam aja. Nah biarin aja. Biar nggak digangguin kita. Pastinya kalian harus sehat-sehat semua. Dan kita malam ini mau apa? Mau kemana? Pastikan subscribe dulu dong. Setelah subscribe, komen, spam like, sebanyak-banyaknya. Karena kita bakal bagiin lagi giveaway mini goal. Tapi kalau sampai 29 juta subscriber. Gak habis-habis mini goldnya kan? Gak habis, baru pesan 2 kotak lagi minggu depan nyampe. Minggu depan nyampe, udah kita pesan sama Ichis. Dan bakal kita bagi-bagiin. Tapi untuk para subscriber, kalau belum subscribe kita bagi. Subscribe, spam like ya? Iya, spam like kok bisa sampai 500 ribu lebih. Bisa, dari Ichis-Ichis TR mah bisa. Nah, kalau mereka kan solid-solid semua pastinya. Kita mau ke tempat bahas ini naik apa ya? Si Putih. Waduh. Naik mobil istri apa naik mobil? Itulah ya, nyobain ya, test drive. Test drive? Iya, langsung ke GDC, jalannya jelek. Kandas-kandas dong. Iya, jalannya jelek, serius. Kan itu rumahku di situ, deket bahas ini. Aspal apa sih bang? Itu aspal, cuman udah jelek gitu. Tapi nah, bisa milih lah ntar. Bisa milih? Bisa, dikit doang kok sekarang udah dibenerin. Gapapa, ini mobil super canggih, bisa jadi truk. Bisa terbang juga mobilnya. Bang, bisa kayang. Dari Papi Putra ya? Gak sama pikirin, aku dari tadi siang bang dibuat. Ini gimana nih kamu, maksudnya aku kan kayak intinya dibikin ada masalah lah ya. Aku ngelanggar ada masalah. Dan dibuat emang aku stres banget, aku pusing. Itu lihat tuh di vlog sebelumnya. Di feednya Ichis. Itu aku lagi stres gini, aku tidurnya gak tau difotoin. Dibuat sampai rumah, dibuat terakhir begitu ditunjukin, wah ini ada surprise. Jadi kayak ini bang, kita habis minum biar gak panas dalam. Iya. Plong, aduh mau nangis bareng istri. Karena istri aku memang kalau misalnya aku lagi ada masalah dia pasti juga kepikiran kan. Istri aku paling the best, dia nenangin aku. Tapi giliran aku ada masalah, dia gak mau aku ada masalah. Kalau bisa ada masalah aku tuh clear, jangan langsung. Tinggalin aja. Gak apa reaksinya. Diajak dong sayang kan. Kok aku tanya kamu pergi? Enggak. Foto nikah udah jadi. Iya. Kita ngeliatin gini. Dari Kobeli, makasih Kobeli ya. Dari FD Fotograf. Nih. Sekarang kita mau ke GDC guys, karena suami aku belum pernah ke GDC. Udah. Pakai mobil baru nih. Boleh. Ih seneng banget. Ekspresi mau ngomong seneng bangetnya gimana? Enggak mencerminkan. Ini kalau ngantuk, apa belum makan, apa mulus perutnya bilang. Udah makan pempek gue dua ini. Sekarang gini, kalau mau keluar kota ada dua pilihan, kamu mau naik mana? Naik mobil kamu lah. Karena kan selama ini belum diizinin naik mobil abang kan. Terus akhirnya abang punya mobil baru, mobil lama dihibahkan ke sono. Balikan-balik. Ya ke sono lah pokoknya ya. Balikan-balik. Abang kan nyetirnya sebelah sini. Kamu yang nyetir. Saya bukan pintu buat kamu, sayang sini. Mau bukan pintu di rumah. Gak muat. Oh iya. Mencoba romantis. Mencoba romantis tapi gagal ya. Bukan gak romantis, lecet takut mobilnya. Bentar. Ini bubus tenang aja di situ. Iya. Itunya di sini. Yan, lihat Yan, istrimu Yan. Tabrak aja Yan. Aku kan tadi nyari ya, pintu belakangnya mana? Kagak ada pintunya. Gak ada, cuma dua. Oh, pintunya cuma dua. Untuk kalian penasaran kan kita mau kemana? Ayo ikut kita ya. Alhamdulillah kita sudah tiba. Penasaran kan di mana? Okay. Uncup. Kok kita jadi punya anak sih? Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama kita punya anak. Saking jauhnya. Kebagusan Depok saya punya anak. Uncup punya mobil baru katanya, ini punya Om Iya. Uncup bawa. Ini kuncinya. Kenapa jadi Uncup dah ini namanya? Uncup kita mau turun loh, Uncup betah banget. Yusuf tahu aja mobil mahal, jadi langsung naik. Lah, gimana ceritanya kita berempat di sini? Kita enggak disuruh masuk rumah. Yuk kita masuk. Ajak dong, kita turun dulu. Kita turun dulu. Ini kamar itu. Yuk. Ayo. Tuh, ini mobil-mobil baru. Pian di pintu. Tukar, ayo. Halo. Mas Arif Junior. Sali. Tuh, kangen Om Ian. Udah lagi sampai. Subscribe dong. Anak siapa sih? Jam 12 belum tidur, bisa-bisanya tuh. Oke, bilang silahkan masuk, bilang. Ngeronda. Silahkan masuk. Lah. Enggak baik. Kamu dikasih lagi ya? Jadi masuk. Enggak pakai sepatu. Salim. Udah bawa, pegang. Sampai dalam rumah bawa. Oh, gitu. Ini fragil bukan ya? Apa namanya itu? Makasih. Jika dibantu pecah tidak ya? Makasih. Sama-sama aja sendiri. Namanya inisiatif. Kamu nih tuh.
Assalamualaikum. Ini merupakan perdana dari awal saya pindah ke Jakarta bulan 9 ya. Iya. Sampai sekarang baru ini ke rumah. Betul. Iya. Iya, kalau masa kecil kurang bahagia boleh lah ya coba-coba. Coba ini. Di harapan dia ini adalah mainan baru. Sementara ini punya bunda dan punya ayahnya. Aduh. Lari sana lari sini. Jam tangan ada. Om Ian punya jam tangan baru ini. Jam baru. Duduk. Jam baru, guys. Karena itu latihan lah ya buat punya anak. Hmm. Kan tadi kan kakinya kan ada kena becek-becek. Boleh dilap kakinya ya, Bu ya, karena punya anak itu sangat mengutamakan kebersihan dan kejayaan kakinya anak kan. Nah, silakan. Iya, ditangkap kaki. Nah. Kaki cuci dulu kaki. Tuh dibantu loh sama pasangannya tuh. Aduh. Ih, beneran loh. Tuh. Kasih loh Ici. Dipaksa. Mana bisa maksa-maksa. Bukan ini kakinya. Sayang bunda. Oh. Yusuf itu anti kekerasan, Cis. Jadi harus dengan kelembutan hati. Oh, jam tangan. Oh, jam tangan. Sambil duduk sini sama Om. Yuk sama Om yuk. Nah, gini caranya. Benar, kayak gitu Cis caranya, Cis. Sambil. Karena kan di luar kan ada pipisnya tikus, tapi kenapa? Ini jam tangan. Ini jam tangannya nih. Dah, gimana Cis? Sudah cocok lah ya, guys. Bujuknya tuh jangan dipaksa. Ya, memang sebenarnya dia kesini itu cuma mau kasih kado. Yeah. Tapi buat orang tuanya, buat anaknya menyusul. Oh, tadi aku udah keliling, udah sampai ke rumahnya Abang Rio dan Mbak Oki. Masya udah sampai ke netizen, ke tim Ricis. Ini buat ibu dan suami. Ini buat suami ibu. Wah, nih. Thank you. Ini buat ibu. Wah, dapat perfume. Nah, ini buat Yusuf. Dan itu garuk-garuk. Thank you, Ici. Nah, ini buat Yusuf tuh ya. Macan dong. Cup suka kan Cup? Tikus. Tidak ada. Cup kita punya hadiah baru sini hadiah baru. Hah? Yeah. Hadiah baru. Happy kan? Hadiah baru. Senang hadiah baru. Mobil baru. Seneng kan? Bilang apa? Seneng kan? Mau seneng tapi gimana katanya? Mobil baru. Ini lagi terawang nih. Ini mobil baru katanya. Ini mobil baru. Mohon maaf, Icis, Isup ini sudah 3 tahun ya. 3 tahun sudah mengerti apakah ini asli atau tidak asli kebaruannya. Cuk, ini mobil baru. Ini mending pakai jam. Mobil bisa ngomong. Oh, bisa ngomong, I want. Oh, ini bisa ngomong. Oh, Isup punya jam juga. Kuda. Apa tuh jam? Masa dikatain nying-nying? Kamu main sama siapa, Yusuf? Jangan nanya nih. Tadi pas aku live, teman-teman netizen nanya, Kak, hari ini Yusuf bisa ngeliat hantu berapa, Kak? Terus? Tanya lah sama Yusuf, hantunya ada nggak? Ada di atas, katanya gimana? Waduh, mana malam Jumat lagi nih? Malam Jumat. Laduh, coba iya. Ya, aku merinding lagi. Mana hantu? Dia lagi main jam, Mi. Oh, jam. Cuk, mobil baru! Seneng kan? Makasih, kan? Seneng kan mobil baru kan? Seneng kan? Seneng kan? Ini kayak punya aku deh katanya. Seneng kan? Seneng kan? Jangan. Tidak mau ya? Nggak mau. Dari Bali. Icis kangen. Tolong. Emang aku kenapa sih? Macam dijepit aja. Iya, emang ini pian. Bajunya matching deh. Dapat kado, yeay. Pas lari, twing. Mbak Ari, mana Mbak? Siapa? Praktek, kalau ini jajah. Oh, masih praktek. Ini sudah sama siapa? Berdua dong? Ada Mbak di atas. Digunting. Hah? Digunting dulu. Ya sudah. Mana yang ini? Tidak apa-apa. Yang ini? Mau yang mana jamnya? Tuh, Isuk ditawarin. Isuk mau jam tangannya Om Rian nggak? Mbak, ambil aja. One, two. Maaf, Bu. Ambil aja. Kita tuh pakai jerih payah kerja keras kita nggak tidur sih, Bu. Kayak di vlog apa sih, Ki? Kado doang kan? Iya, pakai mobil baru. Nganter kado pakai mobil baru. Habis itu ngerawat Yusuf sampai tidur. Waduh. Gimana caranya Yusuf ini bisa tertidur pulas? Oh, kan sekarang tanggal 12 kan? Eh. Tolong. Yusuf mau bobo enggak? Bobo sama Icis? Oh. Atau mau kasih susu? Dia kalau ada susu dia mau. Senang. Jadi begitulah ya, isi serian gambarannya kalau sudah punya anak. Sampai pagi, kalian akan begini. Iya. Lampu. Oh no. Subscribe. Allah Akbar. Apa? Lululululul. Kok ikut nampak kamera? Allah Akbar. Ya, jangan didorong, Om. Jangan didorong. Saya baru ngeh loh, ternyata di sini ada pengantin baru, dua ya. Iya. Satunya mana? Yang satunya lagi di rumah. Tetangga deket. Selamat datang di rumah Yusuf. Yang kotak lo.
keluarga deh bertiga. Sambil minjam, sambil jam, sambil jam tangan, sambil jam tangan. Nah. Sambil jam tangan. Sudah selesai. Bobo sama Icis. Maaf. Gimana, Bu? Nah, ini sesuai ya, Kak. Allah. Nah, biarkan saja dia lagi acting mau main film katanya. Sekarang kita challenge Rian sama Ricis Bobo main. Mobilnya enggak apa-apa kan? Bi, kita di challenge Bi, kasih dulu. Boboin bertiga. Bobo. Aku pijitin dulu. Besok mau Bobo enggak main Ricis? Main jam yuk, tapi Bobo. Berat. Berat. Oh, tahu. Jadi tahu yang mana yang mahal di bawah. Closing-nya kapan sih? Allahu Akbar. Oke, closing-nya kapan sih ini? Kalau Yusuf tidur, baru closing. Jadi kita bubuin Yusuf dulu. Kamu pegang tangannya, aku pegang kakinya. Terus tarik-tarik ya. Oh bisa cepet tinggi, cepet tinggi. Ayo, ayo. Ini kita pukul. Hah? Wow. Oke, okay. Lagi tangkap. Bobo di kamar. Nah. Jangan, jangan. Eh, jam tangan. Yusuf. Jam tangan Om. Eh, jam tangan Om, jam tangan Om. Mandi bola tengah malam. Allah. Allah. Ini yang kita ambil. Tuh, dikasih loh kado dari Bali loh. Meluk dong. Ini enggak ada. Dapat ini. Tuh. Eh, bunga ini. Oh, aku pelan-pelan su. Silau. Silau. Oh, maaf, maaf ya. Jadi ini mah enggak bisa tidur dia enggak akan tidur. Kenapa kalau ada kamera main gitu sih? Itu kan artis jadi suka lah depan kamera gitu lah. Eh, ya. Peluk. Disayang Icis, disayang. Icis disayang, Icis disayang. Icis disayang. Sup. Jatuh, Nak. Ya. No. Jatuh. No. Wow, jatuh. Drama banget ya Yusuf ini orangnya ya. Wow. Kalau enggak ditolong dia sambil jatuh. Wow, drama sekali. Nangis. Kasihan. Kunalim doang enggak dipeluk. Aduh, drama sekali jatuh lagi ya. Aduh sama Om deh jatuhnya. Aduh. Jatuh lagi nih, bentar lagi nih. Ayo, drama apa lagi yuk? Bikin drama apa lagi yuk? Ayo. Ayo, nah kan bener kan, ayo. Sakit, sekarang sakit. Luka. Ayo, drama apa lagi, ayo. Keluarin semua drama Muna, ayo. Kalau kita punya, insya Allah punya anak, kita gak tidur-tidur. Emang begitu. Dulu aku waktu rawat Maria, begitu gak tidur. Tidur ya kapan coba? Waktu anak tidur kita tidur. Iya, bangun kita bangun. Bayi itu 2 jam sekali kan, Pak? Iya, jadi kapan tidurnya? Bukan penting tidur, tapi bayi tidur kita harus wajib tidur dipaksa gitu. Sakit gigi katanya. Drama apa lagi ya coba, ayo. Ayo, drama apa lagi yuk, keluarin yuk. Ayo mikir, ayo apa nih. Ayo awas kalau gak lucu, awas ya. Ayo apa. Oh suntik. Oh sakit gigi. Lu. Ayo apa lagi ini jadi apa yuk. Oh suntik. Es krim kali ya. Ayo. Es krim. Yuk jatuh lagi yuk drama yuk. Es krim. Eh gak ada. Gak ada yang jualan tengah malam es krim, gak ada. Yang jualan lain buat tengah malam. Yusuf, abis ini yang bagus. Abis ini Yusuf ke rumah Om Rian ya, sama Icis ya. Wah, di kursi pijit. Bobo rumah Om yuk. Teman-teman yang setuju, Yusuf nginep di rumah Icis dan Om Rian. Maaf Bu, jangan, tolong jangan dilakukan ya. Kami belum siap. Gak apa-apa, 1 kan 24 jam saja. Awan. Wow. Itu. Awas pintu. Itu ya gambaran Diki ya, kalau dia punya anak kembar empat begitu caranya. Waduh. Ada kamar bagus. Oh, mana kamar bagus ya? Bobo dulu. Oh, Bobo dulu. Yaudah, Bobo coba. Oh, sekarang arsitek. Oke. Hah? Runtur. Kita
Oh, sekarang cosplay jadi Pak Yatno. Nukang. Jantung. Lagi nyanyi. Hi guys. Ayo. Jangan lompat dong. Ini kayaknya karena saya lagi hamil tuh hobi nge-vlog, Cis. Nanti mana kamu ya? Anaknya di sini nanti. Cuk. Gitaan. Cuk. Mau dipeluk. Ngapain dia lagi sembunyi? Ciubah. 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 Eh, ciubah masih sama temennya. Kan dari tadi temennya ngikutin tuh. Di sini biasanya ada di pojokan. Oh. Sama temennya, kan ini malam Jumat, temennya lagi pada ngumpul. Tetapi. Ya, tetapi. Ngomong juga. Sup, enggak, yang di situ lagi enggak mau main. Ayo sini sini. Yang situ lagi enggak mau main. Bikin vlog di rumah aku, Yusuf yang cari hantunya. Nah itu dia. Duh, peluk aku dong. Duh. Pura-pura tahu dia. Pura-pura enggak. Eh, Nak, no. No. Jangan. Ditangkap. Mandi bola. Duh. Yeay, mandi bola bertiga. Duh, peluk aku. Om juga mau. Harus nangis dulu. Eh, mau aku enggak dipeluk. Awas, sumpah drama banget. Drama Kids dimenangkan oleh Yusuf Habibie Abdullah. Panas. Kita nonton ini, Apa lagi nih, apa ayo. Ayo. Sudah tadi masuk ke kamar mau bobo loh, Sis. Kita lihat ya, kita masuk tenda yuk. Masuk tenda yuk. Tuh, Yusuf mau masuk kandang. Bobonya masuk tenda dia. Baru diangkat itu. Masuk ke tenda. Ngepel, ngepel. Kita pura-pura acting ngantuk. Oh. Oh. Mau sudah pada bobo, kita bobo yuk ke kamar yuk. Bobo sama Icis. Sama Om Rian. Sudah pada bobo. Jangan, jangan. Bunda. Oh, sama Diki aja bobo ya. Diki kalian juga ya. Kini closing kapan sih? Gue tanya dah. Itu nggak tidur-tidur. Gimana mau closing? Bunda ya, Bunda tidur. Oh, ini challenge nih. Ayo, kita pancing bola. Ayo, makan. Coba. Yusuf. Dan naik, oke. Oke, yuk kita bobo semuanya. Oh, diberesin. Enggak sih, ini mau diberantakin lagi sih. No. Takut dijatuh nanti. Drama kan. Bilang, ayo Icis, kita bubur di tenda yuk. Tadi aku datang loncat-loncat. Yuk. Bawa Icis. Udah jam berapa tuh? Oh, Icis. Icis kalau bilang jam 12, dia mau. Jam 12 sudah, jam 12. Dia mau jam 12. Ayo deh, jam 12 sudah yuk. Oke. Dia buka pintu. Ih, lucu banget kamarnya, Cuk. Ini kamar Cuk. Kamar Cuk lah. Kamar Cuk lah. Coba tidur di dalam itu kandang. Wah, ini. Oh, mainannya Yusuf. Oh, oke. Mau sama temen yang mana? Oh, mana temennya? Temen Cuk mana? Waduh, iya dina, abis dong kameranya yang digituin. Awas. Oh siap. Asik kamar dina. Iya, lama dibajak Icis sendiri ya. Bunda. Berarti ada gambaran kalau Icis udah punya anak nanti, Cis. Vlognya Icis semuanya anak Icis sendiri. Kita lebih hidup gini aja. Kita diam aja. Di rumah sakit. Wah, sakit. Nah, yuk masuk yuk. Ayo, bapak udah jam 12. Ini jam 12 jam. Nah, yuk istirahat. Bye-bye. Oh, kasih susu. Bye. Kasih susu, Cis. Dan naik kanan, kanan. Ya, alhamdulillah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye dulu. Diusir itu udah diusir deh. Nggak boleh usir mau tidur. Duduk dulu, mangganya belum. Tuh, Cis mau pulang tuh sedih tuh. Ya, mau nggak maulah kata Yusuf lah. Ya, mau nggak maulah biar cepat pulang kata dia. Males banget tuh. Udah, yuk jam 12. Aduh. Cuk. Udah jam 12 yuk, bubu yuk, bubu. Udah jam 12 malam. Oke, bubu. Ya, tapi peluk dulu, peluk. Udah jam 13. Siang kali ya 13. Tapi peluk dulu. Cepat enggak sih, dong. Anak banget peluk ya. Kiss dong. Kiss. Bibir dong, masa pipi. Ini mulutnya mana mulutnya? Nah, sebelah sini belum. Mulut ke atas sih, Dek. Ini belum. Mulut ke atas, ada apa di atas? Peluk belum, belum. Peluk. Oh, sayang. Udah bye, udah di sini, bye. Udah cepet, bye-bye. Peluk dulu. Sama Om Rian belum tuh, Om Rian? Sama Om Diki gak usah. Bu kambing, Om.
Nih drama apa lagi nih? Enggak, dia tadi itu udah ngusir bye-bye. Gimana cara ngusirnya lagi tuh? Iya. Ya udah kalau lanjut sama aku nih yang bawa di sini nih. Aku nih. Gimana cheese masuk? Aku nih yang bawa di sini nih. Cuk. Yang lingkar. Aku bawa di sini ya. Bye-bye tuh udah mau tutup pintu tuh, udah mau tutup. Yusuf lihat kasurnya Yusuf dipakai cheese. Kasur Yusuf dipakai cheese. Yusuf bobo udah jam 12. No. Masuk. Yusuf, udah jam 12. Jam 12 tuh mau bobo. Iya, jam 12. Udah deh, kalau gitu hati-hati gitu ya. Ngupil lagi. Ngup sambil ngupil. Sangat efektif ya. Lihat mobil baru, ayo. Kita anterin. Siap-siap agak tragedi sih sebenarnya kalau Yusuf ngeliat orang naik mobil. Aduh, saya agak ketar-ketir. Mungkin bisa dijemput dan diantar pulang. Diki jatuh dimana? Didorong Yusuf dong. Ya Allah, sabar nak, sabar. Oh, mau pulang. Jatuh. Oh, udah tahu ya Ria caranya supaya nggak jatuh, ting, gitu caranya. Nah, anterin. Aktif sekali anak ini malam ini ya. Ayo anterin ke mobil baru. Yusuf anterin Yusuf. Bukain pintu. Apa lagi ini? Bukain pintu. Apa cok? Semoga jangan dibuka. Apa itu? Sampai ini. Dan cup. Belum salin. Salin. Jangan nangis lagi ya. Jangan nangis. Itu sebelahnya Om Ian nangis. Ini nangis. Orang digendong Gici yang nangis. Sampai hati-hati. Mobil baru. Hari Sabtu kita main. Sabtu minggu. Mobil baru. Makasih. Mobil baru. Makasih sama-sama jawab sendiri. Ini mobil baru. Yang mobil yang besar katanya. Ini enggak mobil baru. Mau enggak? Ini mobil. Naik mobil dulu. Oh, naik mobil dulu. Ici naik mobil dulu ya, baru pulang ya. Diusir maksudnya, Bu. Sudah. Sudahi saja konten ini. Sudahlah. Semoga suka kadonya. Iya, makasih Mbak Cindy. Selamat istirahat, maaf ganggu. Dadah. Beneran cuma mikir ke rumah. Udah, Bang. Selamat menikmati honeymoon. Lanjut lagi ya. Insyaallah. Kemarin agak denger lagi. Kemarin. Aku nungguin kamu bukain pintu loh. Bentar, aku masih ngomong. Lagi 1000 alasan namanya. Masa aku bisa buka sendiri? Heeh. Kamu bawa dong. Ya, jadi sudah bawa mobil. Baik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.